arah muka yang tepat dilakukan oleh karateka dari Sabah ini. Lebih agresif ketika ini ya bagi karateka Sabah ini. Dia lebih banyak menyerang. Serangan tangan, kaki. Satu pembukaan yang tepat ke muka. Tamat untuk aksi yang pertama ini. Tumbukan yang dapat dibalas, dilakukan takisan pada awalnya oleh karateka dari Sabah ini. 1-0 ketika ini. Jadi Terengganu perlu mencari kemenangan untuk menyamakan kedudukan. Satu sepakan yang hampir saja terkena ke bahagian muka tapi berjaya ditepis. Tamat. Kita menunggu keputusannya. Jadi 2-0 untuk memihak kepada Sabah dalam aksi ini. Kemenangan untuk karateka dari Sabah menewas